Arus balik libur panjang Imlek, volume kendaraan dari arah Bandung maupun Cipali menuju Jakarta dan sekitarnya di ruas tol Jakarta Cikampek di kilometer 51 di Kabupaten Karawang terlihat volume kendaraan padat merayap pada Senin malam. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi, bus dan kendaraan besar. Kepadatan volume kendaraan terjadi pada Senin sore, membuat petugas Jasa Marga, Korlantas Polri dan Satlantas Polres Karawang melakukan rekayasa lalu lintas sejauh 10 km dari kilometer 57 hingga 47 satu jalur arah Jakarta. Sementara itu volume kendaraan dari arah Jakarta dan sekitarnya yang menuju Bandung ataupun menuju Cipali terpantau padat merayap. Kepadatan kendaraan diakibatkan adanya penyempitan jalur di KM57, dan adanya kendaraan yang masuk ke rest area untuk mengisi bahan bakar ataupun istirahat. Diperkirakan volume kendaraan akan terus meningkat hingga Senin malam dan Selasa dini hari, di mana arus balik libur panjang Imlek pada Senin malam merupakan puncak arus balik. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman melaporkan.